Halo. Udah masuk ya suaranya ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini gue berdiri ke ikut ya. Masukkan ya kalau berdiri ya. Aman. Ya, tunggu. Ngos-ngosan. Sebentar ya, ngos-ngosan. Karena tadi abis setting, bisa lihat mungkin ya settingannya. Hari ini cukup lumayan ribet settingannya. Jadi hari ini perkenalkan saya Ruli, saya product marketing untuk dari Yamaha Music ID untuk drum, keyboard dan synthesizer. Hari ini kita bisa lihat settingan drum di sini dan kita akan live bersama drummer muda berbakat sah, drummer ganteng ini. Kita akan live bersama Ray Prasetya. Udah hadir di belakang, nanti kan ceritanya dipanggil terus datang gitu kan, biar kayak di TV-TV ya. Usus, break dulu. Udah di belakang. Dan settingan kali ini Ray akan menggunakan Yamaha Absolute Hybrid Maple. Dan sekarang akan disiarkan, sah disiarkan suara drum ini dihubungkan ke EAD10. Ini perdana nih, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Dihubungkan ke EAD10, dari EAD10 ke Session Cake, baru live ke Instagram. Jadi hari ini Instagram yang live itu di Instagramnya Ray Prasetya dan juga di Instagramnya @yamahamusicid. Buat teman-teman semua, mau jatuh, maaf, yang handphone sebelahnya tadi jatuh, maaf. Jadi buat teman-teman yang nonton live hari ini, direkomendasikan untuk menonton dengan earphone, jadi biar suaranya lebih detail. Oke, langsung saja kita beri tepuk tangan sih, tepuk tangan virtual untuk Ray Prasetya. Pakai masker dulu. Hai, ganteng banget sih kamu. Ray, tenang Ray, jangan dulu main ya, kita ngobrol dulu. Gue in frame gak gue? Saya in frame gak ya? Hah? Ya, halo semuanya, assalamualaikum, apa kabar? Masuk gak suaranya? Punya Ray? Masuk ya, punya Ray ada ya? Oke. Okay. Wih, bersih amat ya kayaknya anaknya. Kebiasaan, udah jadi kebiasaan. Apa kabar ya? Alhamdulillah baik, gimana? Apa kabar semua yang nonton di rumah? Jadi, sapa dulu dong di satu di Yamaha Music ID, satu di Instagram lu berarti kan? Iya. Jadi kalian bisa nonton, bolak-balik aja Instagramnya Ray atau Instagramnya Yamaha Music ID. Silakan nonton yang mana aja yang paling bagus. Oke? Okay? Ya. Yang paling bagus hasilnya. Ya Ray, kegiatan apa aja Ray hari ini? Hari ini ya kesini. Selama ini? Selama ini ya emang kalau untuk kerjaan masih belum seperti biasanya lah ya. Cuma emang alhamdulillah ada aja kayak ya rekaman, terus ada yang pre-type gitu buat virtual. Musik masih terus berjalan lah ya? Alhamdulillah masih jalan. Okay, samping itu apa ya, lagi latihan-latihan aja, belajar ini sih, produksi musik gitu ya, masih bikin gitu, bikin-bikin lagi belajar gitu aja. Sehat kan? Alhamdulillah. Kalau misalnya nggak kurang sehat, kita sudahi ini live-nya. Nah, hari ini kita akan membahas, kita boleh sharing, nanti misalnya mau tanya mengenai teknik, kita akan bahas teknik hari ini. Jadi, kita akan membahas fill-in-fill-in-nya Ray, lu kan bermain di bersama beragam musisi. Nah, kita akan bahas fill-in nyari gimana sih dia nge-build fill-in biar apa namanya? Biar kece aja seperti apa gitu. Tapi sebelum kita bahas, kayaknya kita lu main dulu ya. Main dulu satu lagu boleh. Sebuah lagu. Coba boleh saya pinjam mikrofonnya? Harusnya pada tahu lah lagunya. Harusnya pada tahu lagunya, oke okay ya. Oke, okay. Langsung saja.
udah dibatin, tenang. Langsung saja kita beri tepuk tangan virtual untuk Ray Prasetya. Oke, yeah. Sedap sekali. Diulang, karena gak ada suaranya tadi. Ini gue kayaknya mundur dikit, terus gue copot masker kali ya. Ya. Yeah. Yeah. Sesungguhnya gue agak-agak parno sebenarnya kayak gini-gini ya, terlalu dekat gini ya, walaupun lo dekat dengan gue gitu kan ya. di corona gini tuh cukup parno, jadi ini ruangannya cukup besar dan kita sedikit orang. Jadi kita selalu menjaga jarak, selalu menjaga protokol kesehatan, tenang aja. Gue yes. juga cukup parno soalnya. Yes. Oke, Ray. Jadi terakhir ini lo main sama siapa aja? Paling sering? Paling sering. Alhamdulillah sama Ronald Steven, sama Rosa. Alhamdulillah sama BCL juga. Oke. Okay. Nah, sering. Lo kan ya main sama BCL, main sama Rosa, main sama Teddy Aditya. Terus, lu ketika lu bermain bersama para musisi itu, lu membuat kan bawain lagu dia dong ya, ya, ya kan? Nah, beat drum lu itu apakah lu merubah lagi sendiri, memodifikasi atau mengikuti yang sudah ada? Ya mungkin bukan modifikasi, maksudnya kayak
karena gue alhamdulillah main session gitu, dan biasanya emang ada bahan lagunya gitu, ada kayak misalnya bawain aransemen aslinya kayak gitu misalnya, ya gue ikutin kayak lagu, cuma dengan cara gue gitu, maksudnya dengan sekarang kayak misalnya lo nih, lo main fill in saat fill in A gitu, misalnya gue main fill in A, bunyinya juga beda juga gitu. Iya. Akan tone-nya akan berbeda gitu. Iya, tone-nya juga beda. Cuma maksudnya ketika lu bermain dengan si satu musisi, itu lu diwajibkan untuk, "Reh, lu ikutin ya part drum yang sudah ada, ikutin seperti itu gitu." Takutnya bikin kagok musisi, jadi lu jangan memodifikasi part itu. Enggak, gua kan enggak tahu ya, gua awam. Lu sebagai musisi profesional actualnya seperti apa sih di lapangan? Kalau gue enggak sih, enggak, maksudnya enggak sekaku itu. Enggak sekaku itu. Kayak misalnya gue alhamdulillah main sama Mas Ronald lebih nge-guide gue, "Ray, mungkin ada misalnya ada sinkop, ada hit gitu misalnya. Mungkin di sini lo anterin pakai fill in kayak gitu-gitu." Nah, fill in-nya itu gue yang milih sendiri ya, apa yang paling cocok buat ke hit itu tersebut. Sebenarnya kayak sebelum mau ngapa-ngapain ya, lo juga harus denger dulu musiknya kayak apa sih, lo kenalin dulu musiknya kayak apa, baru mungkin lo bisa dan lo harus bisa nahan ego juga kalau misalnya apa yang lo keluarin gak cocok gitu tiba-tiba, emang harus dipikirin juga sih. Nah, lo punya feel andalan gak sih, maksudnya feel in yang paling gigit lah menurut lo di lagu manapun, ada feel in andalan gak yang paling gue suka? Sebenarnya gue berapa kali lihat, gue pernah lihat ada yang komen gini, "Fill in Ray sebenarnya itu aja, tapi apa gitu," dia komen. Tapi emang chops ini, kalau misalnya ngomongin fill in chops atau chops gitu ya, itu sebenarnya kalau lo analisis itu ya berawal dari rudiment basic juga, ada juga kayak misalnya kayak single stroke gitu, ada juga. Gue dengerin di musik gospel dipakai kayak gitu, ada juga. Jadi yang membedakan kadang timingnya dia naro fill in itu di mana, terus kayak velocity-nya lah, lo kayak mengaplikasikannya apalah, ada kick-nya dulu lah atau apanya, itu tergantung sebenarnya. Nah, lo menjabarkan, lo menggunakan, paling banyak menggunakan rudiment apa? Paling banyak Six to flat sama single stroke sih paling banyak sih. Oh, sekarang boleh contohin nggak? Boleh, boleh. Lu suka banget juga. Mengaplikasikan six to flat dan single stroke itu ke fill in lu seperti apa? Okay. Mungkin dicontohin dulu dari kalau single stroke udah pada tahu lah ya, kanan kiri. Tapi six to flat mungkin dari basicnya dulu, six to flat seperti apa, terus diaplikasikan ke fill in seperti apa? Oke, okay. Misalnya. Ini single stroke nih. Nih. Mungkin kalau fill in kayak apa namanya? Rock biasanya ya, maksudnya rock banget. Nah, tapi tergantung juga kalau misalnya lo taro itu di timing yang tepat gitu, dan velocity lo bedain gitu, beda juga rasanya. Jadi kayak kayak ada saya kayak mantu tik tah kayak gitu misalnya. Sama yang paling gue suka laku itu kayak gini, jadi di sela-sela misalnya gue lagi kreatif lah, maksudnya lagi kita isinya lagi kayak gitu-gitu, gue suka paling suka gue selipin tuh kayak gini. Itu tuh kedengerannya kayak waduh, kayak gimana gitu. Kalau menurut gue sih itu sedap. Kalau menurut gue ya, jadi misalnya kayak gini nih, kok sering juga kayak gini. Enak banget kayak gitu. Enak banget. Itu paling sering gue, karena membuat menurut gue itu kayak nafasnya jadi panjang terus gitu. Jadi lo
pulangnya tuh emang lo yang nentuin gitu. Jadi lo ya, tapi sebelum lo melakukan itu ya lo harus lihat dulu kayak aransemennya seperti apa. Ya, kayak ya. Jadi emang harus aware juga. Jangan sih. Jangan setiap lagu lo pakein itu lagi. Itu juga, ya? Iya, oh, itu okay, benar okay. juga. Nah, buat teman-teman di rumah yang mau bertanya silakan, nanti kita bacain dari komen, dan kemarin juga sudah ada beberapa pertanyaan nih yang sudah masuk ke apa namanya? Question box. Oke. Okay. Question box kita nanti akan kita bacakan satu-satu. Mungkin ini ada iklan dulu. Oh, kasih. so far aman ya? Audio aman ya? Oke. Okay. Mungkin lu kali bisa pilih salah satu pertanyaan dari sini, sebut di kiri di sini ada username-nya, sini pertanyaannya. Oke, okay, gua coba ya. Pilih-pilih sebentar. Oke. Okay. Lo cicat dulu. Oh iya, oke. Oke, biar kayak Raffi Ahmad gitu ya. Coba tahu rezekinya juga mirip. Ya, jadi audio yang teman-teman dengar itu kita memprosesnya menggunakan EAD, jadi tidak ada mikrofon sama sekali di drum ini. Ini murni dari EAD 10. Jadi EAD 10 ini salah satu alat terbaik kita. Jadi berupa mikrofon, ada jadi di sensor unitnya itu ada mikrofonnya dan ada triggernya, jadi dijepit di bass drum nih. Dan mikrofonnya mengcapture yang lainnya. Terus dilempar ke modulnya, jadi ada modulnya. Dari modul kita lempar ke mixer, dari mixer kita lempar ke session cake. Hasilnya seperti itu. Mudah-mudahan bagus ya hasilnya, karena kita juga ngemonitornya lewat-lewat teman-teman di luar dari handphone juga. Tadi sih pas trial sih oke okay hasilnya. Semoga sekarang juga oke. Okay. Jadi teman-teman silakan menggunakan headphone atau earphone untuk mendengar live Instagram kali ini biar hasilnya lebih maksimal. Drum yang digunakan oleh Ray hari ini adalah Yamaha Maple Absolute Hybrid Maple. Ini legend juga dari Yamaha. Kalau Ray sendiri dia pakai Yamaha Live Custom ya Ray ya? Ya, Live Custom Hybrid. Hybrid Oak. Live Custom Hybrid Oak terbaru dari Yamaha juga. Masih banyak lagi tipe-tipe drum lainnya, ada recording custom, ada riding, ada stage custom dan lain-lainnya. Oke. Okay. Oke, okay, kita baca pertanyaan. Bagus juga nih. Dari gua bacanya apa nih? KNU 11111. Apa kesulitan yang pernah dialami Kak Ray dalam bermain drum? Oke, okay, ini kesulitannya salah satunya paling sulit ya aransemennya Rona lah, apalagi. Kenapa maaf sih? Emang ada apa dengan? Emang iya sih. Dia tuh mempersulit pemain. Tapi enak gua, sih. Gue ya marah-marah mulu itu. Kenapa? Enggak, jadi emang ya sampai sekarang juga masih belajar, cuma emang kesulitannya mungkin ketika lo dapat satu materi gitu ya. Walaupun sebenarnya ketika lo udah dapet, maksudnya lo udah ngulik gitu, ya lo ngalir gitu. Cuma tetap menurut gue harus apa ya? Harus aware sama banyak hal menurut gue. Apalagi kalau misalnya lo main dengan teman-teman yang belum pernah main gitu misalnya. Kalau misalnya sama Mas Ronald ya, alhamdulillah kita udah pernah main berapa tahun ya, gitu. Ya. Mungkin kesulitannya adalah ngapalin singkupnya. Itu sama mungkin ya ketika mood juga, kayak jaga mood lagu tersebut, apalagi lagu ballad gitu, lo harus lihat penyanyinya, lo harus aware sama banyak hal, kayak lo harus lihat penyanyinya, lo harus lihat ya dynamic setiap lagunya, setiap part-part lagunya kayak apa, moodnya kayak gitu sih. Jadi emang gak cuma yang dipikirin, bukan hanya cuma main drum aja terus kayak yang dipikirin feel in doang gitu, gak juga ya, itu semua kita pikirin, cuma bisa aware sama instrumen lain itu lebih bagus lagi. Jadi lo emang melihat musik itu dari gambar besarnya, jadi kayak lo aware sama arrangementnya, lo aware ada pemain gitar, kalau di part ini drum ngapain ya, bass kayak apa, groove-nya kayak apa ya, rhythm-nya kayak apa, kayak gitu-gitu sih. Itu yang harus diperhatikan ya sama drummer-drummer masa kini ya. Jangan cuma mikirin chops ya. Nah, itu emang ada masanya, kayak gua ngerasa kayak di ya pernah lah kayak gua nyari lagu pas awal-awal itu, ya. Nyari lagu yang isinya drum-nya yang ribet aja gitu, yang jujur-jujur, wah ini keren.
ah ini keren gitu. Enggak juga gitu. Jadi malah sekarang kayak yang gue cari yang menurut gue enak aja musiknya, kayak gue dengerin apa lagu ballad apa gue dengerin kayak gitu-gitu. Lu apa namanya? Idola lu siapa sih drummer luar misalnya? Calvin Rogers. Luar dalam? Calvin Rogers. Mungkin yang nonton sekarang udah banyak yang tahu gue suka banget Calvin Rogers. Sebenarnya banyak banget sih yang lain yang jago sangar-sangar juga, tapi enggak ya, tahu kenapa menurut gue Calvin Rogers tuh apa ya? Cara ya approach dia terhadap lagu, gue tuh paling suka sama dia sih. Terus apalagi kalau ngeliat dia main shuffle, terus kayak ya chopsnya juga gitu. Walaupun sebenarnya yang sekarang-sekarang gitu, drummer-drummer sekarang banyak banget yang lebih sangar mungkin dari dia. Cuma dia sih, dia kayak apa gitu, lu, kayak sosok lain aja. Lu gak suka sama ini ya? Ashwan tuh. Nah, kalau entah kenapa gue suka banget deh. Iya, itu lu suka banget. Nah, kalau gue lebih itu shuffle, kok yang shuffle sangar banget itu kan. Tapi gue tetap sih suka shuffle Calvin Rogers. Itu lain menurut gue. Nafasnya gitu ya? Lain, rasanya lain. Ya, masing-masing orang punya punya idola masing-masing itu lah juga. Ya. Nah, lu ambil, lu mengambil ini enggak sih, mengambil chops-chopsnya si ada yang sering gue pakai banget, ada. Ada ya. Jadi ada. Itu otomatis akan terpengaruh ke permainan lo ya. Iya. gua tuh sampai ini tau lo, sampai setup drumnya. Karena gue segitunya sama Calvin Rogers, kayak gue ngeliatin dia, oh dia ada crash di sini dua, dia masang tomnya kayak gini, oh tuningnya kayak gini, kayak gitu. Gue bener-bener pengen bisa aja gitu, pengen ya walaupun ya jauh banget juga sih Calvin Rogers, maksudnya gue juga ya gue coba kayak membuat apa ya, walaupun bunyinya tetap beda-beda juga sih, cuma entah kenapa kayak gue pengen banget ngejar sound kayak gitu kesana, selalu kesana. Okay. Jadi emang sekarang-sekarang ini bunyi drum gue mungkin gak, tapi kayaknya semua orang juga begitu sih juga ketika mengidolakan seseorang, akan sesuatunya tuh akan ada yang ke idola-idolaannya itu ya. Nah iya, makin. Nah itu dari dulu kayak gue sempat ngefans sama A misalnya, tiba-tiba setup gue berubah, setup gue berubah, terus tahun berikutnya gitu gue tiba-tiba suka siapa, berubah lagi. Nah ini nih setup kayak gini gue udah bertahan dari berapa tahun lalu, jadi emang gara-gara dia itu udah sesound-sound snare gitu, gara-gara dia emang gue ngikutin dia gitu, gue se-ngefans itu sama dia sih, se-ngefans gitu. Ngomong-ngomong, masih waktunya masih panjang kan deh, soalnya sejam doang, ini masih panjang kan deh waktunya, masih aman ya? Oke, masih aman. Ya jadi teman-teman, kita sedang live di kantor Yamaha Musik Indonesia Distributor, Yamaha Musik Center Building di Gatot Subroto. Kita live-nya di ruangan di lantai dasar di Triple C, Customer Communication Center, di ruangannya piano sebenarnya. Kita bisa lihat sini ada piano, di luar ada digital piano, ruangan drum sebenarnya di pojok sana, cuma karena ada kaca jadinya lebih baik di sini. Jadi kita di ruang piano nih sekarang. Nah, Ray, lu selain main drum tuh bisa main apa aja sih, Ray? Gue bingung nih. Main piano bisa kan? Bisa kan? Iya, belajar. Masih ini gue jebak sebenarnya. Jadi settingan kali ini ada drum, ada digital piano. Gue sediain CP73. Terus gue sediain gitar FJTA. Terus ada piano juga sih di belakang. Gue gak ngerti maksudnya apa tuh. Padahal inti gue kayak nanya CP73 tuh bukan itu. Dia gak... Oke, ya itu sebenarnya karena emang rasa penasaran aja sih sama gue, emang rasa ingin tahu gue, kayak gue pengen bisa ini deh gue. Karena awalnya gini, yang paling pertama itu di umur 15 atau berapa belas gitu, gue ngerasa gue jenuh aja main drum menurut gue. Nggak ada sesuatu. Oh, pernah jenuh main drum? Kayak ya belum ada sesuatu yang baru nih, kayak lagi bosen gitu maksudnya. Bukan bosan gak mau main lagi ya, kayak bosan, ini kok gue belum dapet sesuatu yang baru apa gitu ya. Dan akhirnya untungnya maksudnya alhamdulillah gue belajar yang lain tapi masih di musik gitu, gak yang tiba-tiba jadi AP gitu, tiba-tiba gak gitu kan. Akhirnya gue mulai belajar main piano, seringin aja gitu walaupun rada kecot-kecot dikit ya udahlah gitu. Tapi terus ngelihat Mas Ronald gue suka, ngelihat dia main bass, gue belajar bass juga, gue ngulikin dia tuh. Terus siapa lagi, gitar. Kalau gitar emang gue suka juga sih dari SMP, kayak dari SD apa SMP gitu gue emang udah suka.
belajar acting. Jangan salah, sebelum ini dia udah sinetron kan? Aduh, aduh. Segala sesuatu udah, makanya dilawan sama dia. Dia musisi paling rakus dah. Terus ternyata itu tuh nggak ninggalin drum juga sebenarnya sih. Ketika lo belajar ini, lo belajar bass, lo belajar apa? Kayak misalnya belajar bass gitu ya, gue pengen tahu kayak kenapa sih bassis suka kayak ngerasa enjoy banget gitu main, bisa teriak-teriak gitu main, kenapa gitu? Tapi kayak itu jadi sebuah keuntungan ya, ketika ya sebagai musisi, lo penasaran dengan alat musik lain, terus lo penasaran dengan apa, feel yang didapetin sama pemain bass, itu jadi sebuah keuntungan. Oh, pemain bass tuh lagi enak di posisi ini lagi. Lagi enak tuh di saat part ini gitu ya. Iya, jadi kayak emang bisa memahami pemain lain jadinya. Itu dia maksudnya, kayak gue senang banget gitu, kayak belajar, gue banyak nanya juga, kayak gue banyak ngeliat, nonton YouTube, kayak nonton Mas Ronald, nonton siapa, nonton gitaris, nonton Meko, kayak gitu-gitu. Jadi emang gue seneng banget aja sih. Coba deh, coba main dikit tuh. Aduh, main coba, apa? Main dikit. Ini mic-nya gue pegangin, ya kan? Gue todongin ke lo mic-nya. Ini bisa ada di sebelah kiri gue. Ya. Males banget. Ini gak nyala? Paling gini dulu. Oh, iya. Terus gue main apa dong? Apa? Coba sedikit aja gitu. Kan teman-teman, ada fans lu tuh banyak yang kangen Rey nyanyi kan. Nah, aduh, ini gue jebak aja ya kan. Terus gue nyanyi gitu. Ya dikit aja gitu, Rey. Gue gak denger soalnya dari earphone. Ini aja. Maybe my love will come back someday. Gila. Gimana enggak luluh itu jika T48. Waduh, disebut. Sedap sekali nih. Emang multi talented sekali lu. Sedap. Bos gua nonton, siapa tahu. Oh, Rey boleh juga dikasih CP. Cap. Tapi enggak dapat drum. Aduh. Oke, okay, gitu. Mungkin kita baca komen dulu dari Instagram live-nya. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja di komen. Nanti gue akan bacakan satu persatu. Jadi kita sekali lagi nih live di dua akun. Satu di Rey Prasetya, di akunnya Rey. Satu di Yamaha Musik ID. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan, mendingan main dulu aja ya. Main dulu ya kan? Ya. Ini udah setting capek-capek, masih gak dimainin ya. Kita main aja ya. Capek loh nyetingnya. Ini nih. Oke. Ya. Oke, langsung saja kita tampilkan Rey Prasetya. Reflecting on the days when we used to be just friends. Protected both the hatreds, our trust was in a bank. That's where my heart was safe. And then we got closer, separated from my ex, then we got closure. Oh, and every visit, feelings got stronger. Now this is our You saw me falling through just to see your face.
lihat lu main drum. Gila. Jadi aduh. Eh, mau minum? Boleh. Itu. Iklan dulu. Oke, Rey. Kita baca dulu pertanyaan lagi. Pertanyaan dari question box dulu ya. Nanti ada pertanyaan dari yang sekarang live juga akan kita lihat. Ada pertanyaan? Ya, ada yang mau dijawab maksudnya? Bentar dulu. Ya, sambil nunggu. Ya di sini banyak sekali alat musik ya. Di belakang ini adalah kayaknya nggak kelihatan tapi nggak usah dilihatin nggak apa-apa. Di belakang kiri drum ini ada piano flagshipnya Yamaha, yaitu Yamaha CFX, piano dengan harga miliaran rupiah. Waduh. The bestnya punya Yamaha. Di sini juga 3 miliar deh. Kalau ini tipenya apa ya? Gue lupa. Karena Victoria yang hafal. Ya, ini juga. Pokoknya banyak the best-nya Yamaha di display di Customer Communication Center atau CCC kita sebutnya. Biasanya sih dibuka hari kerja, jam kerja, tapi berhubung sekarang lagi pandemik, lagi PSBB, jadi kita close. Kita sedang WFA, jadi tidak bisa dulu dikunjungi. Untuk segala sesuatu, segala informasinya mengenai produk Yamaha, teman-teman bisa visit ke id.yamaha.com. Di situ semua line up produk kita lengkap dan sudah tertera harga sekarang ya. Sudah tertera harga di situ, harga price list. Kalau untuk diskonnya harus menghubungi dealer masing-masing. Mau tahu dealernya ada juga informasinya di id.yamaha.com. Pokoknya lengkap sekali di id.yamaha.com. Silakan langsung visit aja di situ. Oke, okay, Ray. Oke. Okay. Ini ada yang nanya cara tuning. Cara tuning. Oke. Okay. Cara tuning. Oke. Okay. Biasanya gimana tuh tuning? Gue biasanya ada ininya sih, kayak misalnya tom 10 tuh gue biasanya E. Apa? E. Tapi ini rada fals sih. Dia rada turun dikit nih. Pokoknya E. Itu A tuh, tapi rada falas juga. Karena pokoknya, udah dimainin soalnya ya. Ini kayak masih baru juga jadi. Iya, headnya masih baru semua sih. Jadi emang gua pokoknya kalau snare tuh biasanya, nah ini A nih. Jadi gua pokoknya ngikutin ada note gitu. Jadi kalau snare tuh A, kalau tom 10 gua E. Biasanya kalau tom 2 tuh tom 12 ya, itu gua antara A atau B lah. Kalau floor sih, kalau ada floor 14 biasanya 14-nya E juga. Menyerupai ya, mendekati ya. Iya, mendekati ke situ. Selalu seperti itu. Dan gua, lu sebenarnya mungkin yang paling berubah snare aja. Kadang kalau misalnya lagu belat apa, kalau snare gua terlalu tak gitu kayaknya enggak enak juga. Lu perfect pitch ya? Apa? Perfect pitch enggak sih? Maksudnya dengar-dengar yang false-false tuh langsung tahu gitu. Ya enggak tahu ya, maksudnya itu kayak tapi, gua dari dulu kayak gitu, jadi emang lu melatih itu gak sih? Enggak, gue gak melatih itu. Itu dengan sendirinya aja? Dengan sendirinya aja. Itu dari awal, kalau gak salah itu awal gue mulai, enggak tuh pas tuning gitar kayaknya deh, awal-awal dulu. Ini gak gini nih, karena gue apal gitu, gue apal nadanya gitu. Gak pernah ngelatih sih. Nah, sebenernya. Soal tuning, lu merasakan perbedaan gak sih ketika menggunakan Yamaha? Kalau gue, sangat-sangat ketika tuning itu, di Yamaha itu sangat berbeda alias gue sangat cepat untuk mencuning drum Yamaha dibanding drum lain. Okay. yang gue pernah coba ya. Nah entah kenapa drum Yamaha tuh drum yang seri paling rendah aja, Raiden. Waktu itu gue pernah unboxing di ruangan ini juga masih Rio Alif. Okay. Itu headnya head bawaan, gue tuning asal aja yang penting kencang semua, tat, tapi tuning dengan benar ya, bukan tuning kayak buka baut motor, tapi tuning dengan benar, tapi ngasal tuh cuma ya sekenanya aja, tapi enak gitu langsung. Gue merasakan itu sih di Yamaha. Apakah lu itu, apakah karena gue mungkin karena karyawan jadi berlebihan gitu, apakah tapi lu merasakan itu gak? Gue ngerasa drum Yamaha tuh drum yang apa ya,
enak dibawa kemana-mana sih. Kayak drum yang gue pakai gitu, ini sih pertama kali gue pakai. Cuma kalau drum yang gue pakai live custom itu, pokoknya semenjak drum itu datang, itu drum gue bawa-bawa terus kemana-mana. Selalu pakai drum itu ya? Iya, dengan maksudnya dengan tuningan yang sama gitu, maksudnya dengan tuningan gue lah ya. Mungkin yang berbeda hanya di snare aja gitu. Gak tau kenapa, alhamdulillah masuk-masuk masuk aja gitu ke gue, main sama Teddy masuk, main sama Rosa alhamdulillah masuk, sama Bachel juga masuk. Segala genre masuk. Kayak ya. Apa ya maksudnya? Gak tau sih itu bisa begitu ya. Dan kalau secara tuning gitu ya, kalau dibilang cepet ya emang cepet. Dan emang gampang sih, kayak nggak tahu apa, kayak mungkin emang ada adaptasinya sih pas drum pertama kali itu datang. Emang ada adaptasi dulu berapa lama, gue pakai dulu berapa lama. Setelah gue tahu gitu ya, setelah udah beberapa kali main, ya nggak lama lah. Gue bisa ya bisa tahu aja. Jadi selain gue ngulik lagi drum itu, jadi kayak oh gue udah tahu nih. Jadi emang udah gampang aja sih. Kalau secara bunyi ya gue udah bawa itu kemana-mana sih, bawa rekaman, bawa manggung, itu gue bawa terus. Oke, mungkin bisa dibantu gak? Ada question box, pertanyaan, diteriakin aja. Oke, sekarang dari yang mana dulu? Dari akunnya Ray, kita jawab pertanyaan dari akunnya Ray. Wah, ini pertanyaan. Ini kalau pertanyaan dari akunnya Ray, Ray, udah punya pacar belum? Biasanya gitu. Oke. HP-nya Ray lobet, jangan terlalu lama, katanya gitu tadi bacaannya. Iya. Jadi kalau mati tiba-tiba, silakan pindah ke akunnya Yamaha Musik Ide. Kayaknya karena HP-nya Ray lobet, kata Mbak Dwi tadi bilang. Masalahnya udah gue charge lagi. Gak apa-apa, ya teknik aja kasih. Gak apa-apa. Nah, itu emang, tapi benar shuffle itu entah kenapa itu susah men. Itu gue berapa kali bilang ya, gue juga sampai sekarang masih belajar. Itu menurut gue itu salah satu yang paling susah menurut gue. Iya susah benar. Mungkin kalau secara kayak ghost note lu bisa lihat itu ghost note nya di mana kayak gini, lu bisa dengar kayak gitu. Itu soal rasanya. Tapi kalau shuffle juga secara teknik juga, untuk menurut gue ya, gue main drum juga, tapi gue ya basic untuk belajar shuffle tuh entah kenapa nggak pernah kena ya. Nah itu dia. Jadi kalau menurut gue ketika lo bisa enak main shuffle gitu, udah lo. Kalau gue gitu ya, menurut gue gitu, karena apa ya, itu udah rasa aja sih menurut gue. Gue sampai sekarang ya, kayak kadang-kadang gue masih suka loh ini gue nggak shuffle sih kayak gini. Nah kayak gitu-gitu. Kadang emang lo harus, ya emang lo harus rasain shuffle, dan lo harus goyang juga. Gimana sih basicnya apa ya? Shuffle tuh triplet iya, not tengah hilang ya? Gue biasa main pakai beatnya itu, Toto apa namanya? Itu buat latihan gue. Iya. Susah tuh. Iya. Terus gue banyak banget dengerin lagu-lagu gospel gitu yang shuffle-shuffle, ada kayak Fred Hammond, banyak lah kayak gitu. Lu lihat si Asyuan itu shuffle-nya menurut lu masih enak, tetap tapi beda warnanya. Oh, warnanya beda. Kalau menurut gue tetap Calvin Rogers. Oke, kita beda aliran. Kayak lu gak mungkin deh lu gak joget gitu, maksudnya lu gak goyang gitu dengerin. Pasti ada. Itu susah tuh. Jadi emang shuffle tuh ya itu yang sampai sekarang masih gue latih juga, itu shuffle salah satunya. Iya, benar. Susah shuffle itu. Apalagi Mas Ronald juga suka ada. Boleh. Ada pertanyaan lagi dari akunnya Yamaha Musik Ide berarti. Mau yang pertanyaan teknis apa lagi atau pertanyaan teknis aja udah. Bebas, terserah Mas Bagas aja dah. Ya udah, tanya teknis aja ya. Boleh. Ya, cari yang susah-susah pertanyaannya. Dan
aduh sulit amat gimana, ya. Gimana apa? Ini guru, ini building speed gig pas lagi ngelakuin leg triplet. Tips building speed, ya dari pelan dulu pasti. Itu udah jawabannya. Iya juga sih. Enggak, maksudnya kayak, nah ini juga, jadi banyak orang yang menurut, ya mungkin emang itu godaannya adalah emang harus sabar sih. Kalau kayak latihan single stroke gitu, emang lo pengennya langsung cepet gitu, enggak juga gitu. Karena kenapa gue sering latihan single stroke aja, kita ambil contoh single stroke gitu ya, karena itu menurut gue yang paling basic, itu yang paling susah. Kayak lo ngejar bisa precise gitu, velocity-nya benar, dynamic benar, kayak misalnya lo taruh aksennya di 1, 2, 3, 4-nya itu ghost note gitu misalnya. Ya lo bisa apa namanya? Bisa rata, bisa lama lah kayak gitu dengan tempo yang enggak usah cepet-cepet gitu. Itu aja juga menurut gue susah gitu karena ketika ya kalau misalnya lo tiba-tiba lo mau langsung cepet sebentar sih. Kalau gue ya gue ngerasa kayak tiba-tiba kayak gue tempo segini ya tok 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 tok. Berapa bar juga udah berhenti gitu. Jadi emang lo harus dari pelan dulu, itu bisa relate juga sama pertanyaan itu. Jadi emang kalau building speed apapun ini tentang speed, menurut gue emang lo harus dari pelan dulu. Betul sih. Betul. Dari pelan dulu. Apapun ya. Apapun itu kalau speed ya. Jangan buru-buru ya. Iya. Kayak kayak belajar ya kick juga, kayak misalnya kayak slide gitu, kayak ya nggak mungkin kan kayak kalau misalnya yang kayak tadi gitu misalnya kayak langsung gue anjir gue pengen cepet lah, gue pengen secepet itu. Nah, gak jelas juga jadinya gitu. Ya. Gitu. Jadi selain emang harus ya kalau ini tentang misalnya gue ngomongin yang ini nih, itu emang lo harus tahu musiknya kayak apa. Terus kalau dari secara latihan emang harus dari pelan dulu. Iya, dari pelan. Jadi not by not tuh kerasa satu-satu ya. Itu artikulasi. Ya, artikulasi, nah, itu. Betul artikulasi. Itu. Jangan mau cepet drep yang karena keduanya jadi, doang yang kerasa iya, ya. Jadi pertama enggak kerasa. Kadang kalau misalnya lo cepet doang gitu ya, maksudnya kayak kalau misalnya artikulasi yang gak kedengeran jelas itu jadi kayak kumur-kumur, jadi kayak kalau lo bisa misalnya lo latih pelan-pelan, terus lo tahu lo mau naruh aksen di mana, lo naruh ghost note itu di mana, dinamika seperti apa, akan jauh lebih apa ya, jauh lebih kedengeran jelas artikulasinya dan jauh lebih apa ya, lebih ya enak didengar gitu. Walaupun sebenarnya mungkin feel innya sibuk gitu. Tapi itu semua jelas gitu, tapi lu dengernya kayak waduh. Ya itu dia. Yang kayak gitu-gitu. Ya, setuju. Itu. Makin dahsyat nih. Aduh. Gila nih. Boleh lagi. Kalau feel in cepat gitu pernah ragu atau keslip? Pernah. Gak mungkin ya, emang robot ya. Emang Fruity Loops karena pernah. Dan itu ada belajar maksudnya ketika lo salah, nah itu gimana caranya supaya lo menutup itu. Gue sering kayak misalnya tiba-tiba putus gitu, misalnya tiba-tiba feelingnya kayak nah itu ya, itu menurut gue ya, yang namanya juga ya kan bukan mesin gitu, jadi emang. Tapi kalau sama yang sekarang nggak tiba-tiba putus maksudnya apa ini om? Apa 10 menit lagi, wah cepet banget ya. Wah, gak berasa. Yang lagu terakhir kira-kira berapa menit? Itu 3 menit lah. 3 menit ya? Oke. Okay. Kabarin misalnya 5 menit lagi ya. Boleh satu pertanyaan lagi deh. Satu pertanyaan lagi. Ini dari Tia Lufia. Tia? Lagu yang paling epic dan sulit dikulik apa? Apa? Lagu yang paling epic dan sulit dikulik apa? Waduh, lagu yang paling epic yang paling sulit dikulik. Ya mungkin banyak sih kayak pasti kalau yang ngomong susah-susah pasti gue jawabnya Ronald lagi. Emang dia udah paling susah. Emang ya. RS ya. Nah, Ronald susah. Kayak pas zaman Asian Games 2018 itu juga susah tuh. Karena menurut gue itu ada satu lagu yang medley beberapa lagu. Nah, itu lo harus apa ya? Itu banyak tempo changes gitu, banyak tempo yang berubah-berubah, banyak pattern yang emang gak boleh diganti, harus kayak gitu. Ada syncope Ronald juga, nah itu tuh. Emang lo susah banget sih, stop ya, lah, jangan susah-susah lah. Gue rasa Ronald itu dibayar karena susah kayaknya. Kalau gampang-gampang males bayar dia kali ya. Jadi emang yang paling susah adalah ketika ya itu banyak-banyak tempo changes, terus lo harus nyesuaiin mood satu per lagu kayak apa, lo harus tahu. Nah itu sih, itu yang paling epic menurut gue. Lagu panjang lagi waktu itu. Tapi seru banget, alhamdulillah gue juga banyak banyak belajar dari waktu itu.
Dan emang gue Mas Ronald sih emang panutan gue sih dia. Ya. Dari musik, dari fashion juga panutan kayaknya. Gue tuh banyak nanya sama dia kayak gitu. Soal musik, ayo gue banyak nanya. Banyak banget soal kayak musik gospel, musik apa kayak misalnya gue suka string, gue nanya apa ya scoring apa yang bagus kayak yang enak gitu, gue juga nanya dia banyak banget. Luar biasa ya. Terima kasih Ronald menjadi panutan. Panutan gue, emang lo. Tapi susah banget teman-temannya. Boleh, ya, boleh. Boleh, boleh. Oke. Kebut aja. Bisa, lu pergi ke dukun. Gimana di situ? Maksudnya? Ya kan ya, yang instan hanyalah mie. Iya, semua ya, ada prosesnya. Hanyalah mie yang instan. Ada jadi, prosesnya. Hargailah proses, jangan mau buru-buru lah, tenang aja. Aduh. Hidup ini santai, dibikin santai gila, aja, gila, jangan gila, buru-buru gila. Ya. Kalau buru-buru tuh hasilnya kurang maksimal. Okay. Gimana? Berapa menit lagi? Udah ya? Udah ya? Oke. Okay. Ini akan menjadi lagu penutup buat sesi live Instagram kali ini. Sekali lagi, proses kali ini diproses menggunakan EAD 10 dari Absolute Hybrid Maple ke EAD 10, dari EAD 10 ke mixer, dari mixer lempar bola ke session cake, dan gila. Goal live di Instagram. Jadi untuk produk marketing gitar, aku nggak main gitar, nanti aja udah produk gua dulu aja. Ya, untuk info mengenai produk kita ada di id.yama.com atau juga bisa lihat di online store official kita di blibli.com. Di situ ada official store-nya Yama Musik ID. Yes. Dicari di situ dan belanja yang banyak mumpung corona. Salah. Yes. Dan sehat selalu ya teman-teman semua. Jaga kesehatan. Thank you. Jaga jarak. Kesehatan, jaga jarak. Jaga lah hati itu. Jangan gue baru mau ngomong kata Ri. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. Terima kasih Ray. Sampai jumpa juga di live Instagram lainnya dengan endorsi lainnya. Pantengin terus sosial media kita di Yama Musik ID dan langsung saja kita tampilkan Ray Prasetya dengan lagu terakhir. Ada deh rahasia. Lagu favorit gue nih. Tepuk tangan untuk Ray Prasetya. Terima kasih semuanya.